Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Hari ini spesial event mancing terbesar yang ada di Jawa Baratnya. Mungkin spesial Bapeng Channel akan meliput keseruan event mancing ceria di Situ Ranca Gede, Hari Farm, yaitu di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung ya. Di sini banyak peserta yang berdatangan, jumlahnya ratusan orang ya. Bisa dilihat keseruannya event mancing terbesar ini yang diadakan oleh panitia komunitas mancing ceria yang berada di Pangalengan. Untuk itu, saksikan terus keseruannya di Bapeng Channel, masih di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik spesial event mancing ceria Situ Ranca Gede Pangalengan Haji Hari. Saksikan terus. Oke, masih di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik spesial event mancing terbesar di Bandung Selatan ya, yang diikuti oleh ratusan peserta angler dari berbagai daerah. Dan acara ini disponsori oleh produk kita yang sangat bagus ini untuk para pemancing. Produk apa, Kang? Duraking. Gimana, Kang, ini produknya? Pertama-tama sih saya pengen ucapin makasih dulu ya panitia yang udah ngasih kesempatan buat Duraking bareng-bareng di acara ini. Dan ini kan plus-plus ya, laukna benang, pemandangannya endah gitu. Ya, tapi saya nggak tahu dia bisa dapat pacar apa enggak pulang dari Pangalengan ini gitu. Itu mancing keributan, Kang. Nggak apalin, istri saya nggak apalin channel dia, aman. Itu kan di belakang. Tapi intinya terima kasih buat teman-teman panitia yang udah ngundang kita bareng-bareng di sini. Dan kita memang dari Duraking bawa beberapa produk nih. Pertama ini ada Duraking Force, ada Duraking Premier. Duraking Force ini panjangnya 500 meter nih, termasuk affordable line. Karena biasanya
saya dapat kabar itu teman-teman yang ikut peserta juga biasanya suka mancing di danau juga tuh. Ya, ya. Jatiluhur, Cirata, ya, kayak Cirata, makanya. Ya, yang ya. Buat door prize ini sengaja saya banyakinnya Dura King yang benangnya panjang ya, gitu kan. Ini untuk peserta ya. Pasti wah bahagia sekali ya karena ada door prize dari Dura King ya. Ya, sebagai sponsor di. Kalau saya enggak bakal barang bilang benang saya bagus karena saya yang bikin percuma. Oh. Nanti kan pabrik kecap juga bilangnya semua kecap nomor satu, betul enggak? Iya, gitu kan. Iya. Makanya buat yang dapat door prize nanti mangga dicobain, buktikan ya Kang. Buktikan ajalah sendiri gitu. Minimalnya ini produk dibuatnya di sisi Citarum, Kang. Karena pabrik kita itu di Nanjung, di Bandung. Iya. Jadi benar-benar produk made in Indonesia. Banyak tegak dukung kan, ya, ya. Orang Bandung mah kudu pakai benang lagi. Duraki. Made in Bandung kan. Gitu. Pokoknya buat kalian nih produk yang bagus buatan lokal tapi kualitasnya internasional lah pokoknya. Insyaallah. Gitu kan. Kan, ya. Karena memang kebetulan juga kalau bicara kapasitas produksi mah kita udah 60-40. Oh, ya. 60% untuk ke luar negeri ekspor, ya. 40% untuk lokal. Ya, Kang, terima kasih udah menjadi sponsor di Pemancing Cerai ini. Nah. Kata-katanya Kang buat pemancing gimana Kang? Mancing itu harus bahagia. Itu aja. Iya, mantap pokoknya Kang ya. Makasih Kang. Terima kasih Kang tadi ya. Induk yang ke satu sudah dapat guys, 2 juta mantap. Oke Kang, kata-katanya untuk hari ini untuk para pemancing Pangalengan. Alhamdulillah orang Pangalengan saya ucapkan terima kasih. Saya jauh-jauh dari Sumatera ya. Oh Sumatera? Dari Sumatera saya. Tuh tadi entrip di kebun teh. Tadi tuh. Terus saya jalan-jalan ke sini. Kok di sini ada kolam ini? Saya kira kolam berenang. Ternyata banyak sekali pemancing. Ya untuk Pangalengan ya nitip lah kalau bisa mah ini jangan sampai dipunahkan ini iya. Kolam ini diperhatikan Bang. Nah, terusnya dilestarikan nanti kepada pemerintah daerah minta ditembok ini supaya ini supaya enak ya. Kita bikin ya. Proposal ya. Karena ini panitianya hanya ada disengket-sengket gitu si tanahnya sedikit-sedikit. Tapi bagus ini ikannya banyak sekali sampai 8 ton begini. Ini yang mancing itu retem sekali tuh lihat. Banyak sekali. Jadi aku merasa bangga sekali. Nanti besok lusa saya akan keturunan saya akan saya tarik ke sini untuk memancing. Dari mangga apa aja Kang? Ya, pokoknya sukses deh untuk panitia Pangalengan. Nanti ditingkatkan lagi mungkin ya. Ditingkatkan lagi nanti kita bantu di promonya. Ya lebih di ini ya yang lebih ya yang lebih penting apa coba? Kamar kecil.
Oh iya. Nah kita mau pipis aja cileng-cileng. Cileng-cileng takut ada perempuan nanti kelihatan ngalau godor kan isinya. Itu harus diperhatikan karena ini manusia itu urusannya BAB dan kencing. Makan minum sudah oke. Panitia udah banyak di setiap sudut. Dan terima kasih. Oke, lanjut terus sukses. Kenur senar pancing dari Duraking 500 meter. Sok Kang Heri mangga dikocok lagi. Nomor lapak berapa Kang Heri? 81. Nomor lapak 81 mendapatkan hadiah senar pancing 500 meter dari Duraking. Senar yang kuat, elastis, sangat kuat untuk menarik jodoh. Sekarang ada jersey, masih dari Duraking. Oh, MC Gehoyo jersey. Jersey Naima bikin penampilan tambah keren, bikin mancing tambah percaya diri. Jersey dari Duraking. Oh, ya kursi teteh cantik ya tinggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa yang mendapatkan? 7. Lapak nomor 7 mendapatkan jersey dari Duraking. Jersey mancing membuat mancing lebih percaya diri dan anti di bagong. Induk yang kedua sudah naik, ternyata ini buktinya besar sekali guys. Mantap. Mancing ceria mantap. Aduh, terus naik induk. Eta anu kengeng induk, omat ulah hilap KMC cenaya kange. Nesap sejahan besar. Dikocok, silakan diambil, Kang Heri. Oke, yang mendapatkan birthday yaitu nomor 41. Nomor 41 mendapatkan satu buah senar pancing dari Duraking yang sangat kuat, sangat liat. Untuk door prize-nya, untuk keberuntungan, ya, kita kocok lagi. Silakan Kang Heri, diambil Kang Heri. Nomor lapak berapa Kang Heri? 8. Nomor lapak 8 mendapatkan satu buah senar pancing dari Duraking 500 meter. Silakan ambil ke panitia. Oke, pemirsa ini dari kita ada bintang tamu ya, tidak asing lagi Kang Ohang. Kang Ohang, gimana kata-katanya untuk para angler Pangalengan, Kang Ohang? Ya pokoknya mah kan yang namanya mancing mah apa namanya tuh hobi ya, hobi tapi bisa jadi apa namanya ajang silaturahmi. Pokoknya mah tetap solid ya buat para pemancing khususnya yang ada di Pangalengan. Pokoknya mah gitu ya, langsung lung lep lamun. Lamun tieu ngelelep wae kerelepkeun sorangan. Pokona mah semangatnya, pokona mah sok. Oke. Salam silaturahmi. Mancing.
pemandangan mantap. Event mancing ceria palengan top markotop lah, pokoknya nama luar biasa, pokoknya namanya bukan ceria troim. Iya, upam itu dapat mah terbesar sa dunia. Asalnya sa Jawa Barat itu. Pokoknya nama sa Jawa Barat, pokoknya top, pokoknya untuk pengalengan, untuk dari Jawa Barat kalau mau mancing datang ke sini. Oke. Okay. Mancing mania pengalengan mantap. Dokumentasi lah, dokumentasi ke kamera. Mancing ceria pengalengan. Mancing ceria pengalengan. Okay, untuk juara kedua mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000. Mancing ceria pengalengan. Juara pertama mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000. Mancing ceria pengalengan. Mantap. Oke pemirsa, itulah keseruan mancing ceria Pangalengan. Saksikan terus season kedua masih di Bapeng Channel di acaranya Nyintruk Tapi Nyentik spesial event mancing ceria Pangalengan 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing ceria mantap. Mancing ceria Pangalengan.